Arus balik Hari Raya Natal mulai tampak di berbagai wilayah di Jawa Barat. Hingga Minggu malam, situasi arus balik di kawasan Bandung Timur terpantau ramai lancar. Mayoritas kendaraan didominasi oleh plat Jabodetabek dan mengarah ke pintu Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Sementara iring-iringan kendaraan mengular panjang di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalur Nagrek Cicalengka, Kabupaten Bandung hingga Minggu malam atau puncak arus balik libur Hari Raya Natal masih terpantau ramai lancar. Kendaraan yang datang dari sejumlah kota di selatan Jawa Barat seperti Tasikmalaya dan Garut ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Kepadatan arus lalu lintas mulai tampak terlihat saat memasuki wilayah Ranca Ekek yang mengarah ke kawasan Cileunyi. Menurut Kanit Tur Jawali Polresta Bandung, Ibtu Sugiharto, kendaraan didominasi oleh plat nomor Jabodetabek dan mengarah masuk melalui pintu tol Cileunyi. Kendaraan jam 20.30 terpantau untuk kendaraan masih tampak kemeriahan kiriman dari arah timur, tetapi rekan-rekan masih terus menantikan supaya arus tidak berhenti dan terus mengalir ke arah masuk ke arah Tol Cileunyi. Ini diperkirakan ini kondisi seperti ini akan sampai jam berapa mungkin? Terpantau tadi dicek oleh personil yang mengarah ke timur dan kembali lagi ke arah Cileunyi. Untuk perlambatan sudah mendekat gerbang tol, sebentar lagi insya Allah 21 bolong-bolong sudah mulai terkendali. Kepadatan arus kendaraan juga terpantau di kilometer 79, wilayah Babakan Cikaok, Purwakarta, Minggu malam. Di titik ini, ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi mengular panjang dan nyaris tak terputus. Laju kendaraan pun terlihat tidak maksimal karena padatnya arus. Adapun kepadatan arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta ini disebabkan banyaknya warga Jakarta dan sekitarnya yang menikmati masa liburan di Jawa Barat bagian selatan harus kembali ke tempat asal untuk mempersiapkan diri kembali bekerja pada esok hari. Diperkirakan kepadatan ini akan berlangsung hingga tengah malam seiring dengan berakhirnya libur Natal dan akhir pekan. Tim Liputan Transmedia.